Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi kubrata wa azila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha al-yawm 'idan lil muslimin wa harrama 'alayhim fihi as-siyam. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan khairan ni'am. Nahmadu wa nashkuruhu ala ni'amihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani wa da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillah haqqa jihadihi ila daris salam. Faja'al ibadallah أوصيكم وإياه بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Bulan Ramadan telah kita lalui, puasanya telah kita lewati. Semua ibadah dan ketaatan di dalamnya telah kita jalani. Hari ini adalah hari Jumat. Kita selalu diingatkan oleh khatib Jumat untuk selalu menjaga ketakwaan. Pesan itu bagian dari rukun salat Jumat yang wajib tersampaikan kepada kita, bahwa kita umat Islam agar selalu mengupayakan sungguh-sungguh untuk menjaga takwa pada Allah. Takwa adalah jantung dari ibadah puasa Ramadan, karena ujung dari semua ibadah kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Itulah takwa. Seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, takwa adalah ketaatan kita atas segala aturan yang Allah tetapkan atas kita, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang sifatnya perintah kita jalankan, kita tegakkan, kita patuhi. Yang sifatnya larangan kita jauhi, kita hindari, kita tepis jauh-jauh. Taat pada segala aturan Allah membuat kita justru menemukan ketenangan. Lawan dari taat adalah maksiat. Mengingkari, menjauhi, melabrak aturan Allah atas kita adalah bentuk kemaksiatan. Jika taat membawa ketenangan, maka maksiat membawa kegelisahan dan berujung pada kehancuran di dunia ataupun di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin, siapa saja yang mengambil dan melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan tersesat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada: "Taraktu fiikum amrayni, latadillu ma tamassaktu bihima, kitabullah wa sunnah rasulih." Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim Ad-Darqutni dan Ibnu Abdilbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak terbantahkan lagi, kita semua manusia berasal dari Allah. Tidak hanya manusia, tapi seluruh bentuk kehidupan, hewan, tumbuhan dan alam semesta, langit, bintang, bulan, gunung, laut, tanah, segala kandungan di bawah tanah, segala kandungan di bawah samudra, semuanya ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Sang Pencipta, dan hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa kita semua ini berasal dari Allah mengantarkan kita pada pemahaman yang hakiki, pemahaman yang tidak bisa dibantah, bahwa segala firman dan aturan yang muncul dari Sang Khalik maka pasti benar, pasti baik, pasti bermanfaat untuk manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Maka kita wajib paham, wajib membangun paham yang benar sampai benar-benar paham. Ukuran paham tidaknya kita adalah ilmu yang kita tahu, kita amalkan atau tidak. Jika tahu tapi tidak mengamalkan, maka jatuhnya tidak paham, hanya sekedar tahu. Allah pencipta kita telah menetapkan atas kita tiga aturan hidup yang komplit. Jantungnya ketakwaan, ketakwaan kita letaknya ada pada tiga wilayah ini.
Dimensi yang pertama adalah aturan Allah yang namanya hablum minallah, aturan yang mengurusi manusia hubungannya dengan Allah secara langsung. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak, tilawah Al-Qur'an, berpikir pagi petang, berdoa, dan ibadah-ibadah lain adalah ranah hablum minallah, hubungannya antara kita langsung dengan Allah. Mengerjakan sholat tepat waktu, bahkan di awal waktu, adalah bentuk ketaatan. Melewatkan sholat wajib demi hal yang mubah, bahkan haram, adalah bentuk kemaksiatan. Berpuasa sunnah di waktu-waktu yang tertentu adalah bentuk ketaatan. Berpuasa sepanjang masa adalah bentuk kemaksiatan. Jika pada ranah hablum minallah ini kita taat, maka Allah membalasnya dengan pahala, dengan berbagai bentuk balasan kebaikan berupa ketenangan, pertolongan, mudahnya urusan, terkabulnya hajat, terbukanya rezeki halal, dan bentuk-bentuk kasih sayang Allah lainnya. Namun, jika pada ranah hablum minallah ini kita bermaksiat, maka Allah mencatatnya sebagai dosa, kecuali bagi yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah hapuskan dosa tersebut, Allah tutup doa tersebut. Kasih sayang Allah jauh lebih luas dibanding murkanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang kedua, ketaatan kita juga melingkupi dimensi kedua, yaitu hablu minan nafs an-nafsi, aturan yang sudah Allah tetapkan atas kita terkait manusia hubungannya dengan dirinya sendiri. Pakaian, makanan, minuman, ujungnya adalah akhlak. Seorang muslim yang keluar rumah maka wajib menutup auratnya. Seorang muslim wajib memperhatikan makanan dan minumannya. Pastikan halal, tidak hanya zatnya yang halal, tapi juga pastikan sanadnya, cara mendapatkannya juga harus halal. Jika abai, kita perlu khawatir jatuhnya menjadi harta, makanan, minuman yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Puasa Ramadan kemarin memberi pelajaran bagi kita bahwa menahan diri dari mengkonsumsi yang halal dari terbit fajar hingga maghrib saja mampu, maka meninggalkan yang haram harus lebih mudah. Begitu juga termasuk dalam ranah hablum minan nafs adalah apa yang Rasulullah tetapkan atas kita sebagai seorang individu muslim. Jika berjanji maka tepat waktu, jika ada tamu maka muliakanlah, jika tidak bisa bicara baik maka diamlah, jika ada gangguan berbahaya di jalan maka singkirkanlah, dan banyak perintah Rasulullah SAW yang lain yang menjadi standar akhlak kita sebagai pengikutnya. Yang terakhir, aturan Allah atas kita yang dimensinya hablum minan nas, yaitu yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Disinilah letak pentingnya dan urgennya ketaatan kita pada urusan-urusan muamalah termasuk bernegara. Pada dua ranah sebelumnya, hablum minallah dan minan nas, kesalahan dan pelanggaran seseorang bisa langsung dimintakan ampunan dan maaf dari Allah. Tapi untuk urusan yang ketiga ini, hablum minan nas, taubat dan minta ampun pada Allah belum cukup. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang siapa itu muflis atau orang yang bangkrut. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapakah muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, di kalangan kami, muflis adalah seseorang yang tidak punya dirham dan harta benda. Tapi Nabi SAW berkata, muflis atau orang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan si zalim ini. Sewaktu kebaikannya sudah habis, padahal dosa belum terselesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua dan ditimpakan kepada dirinya yang si zalim. Kemudian dia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Begitulah profil orang yang bangkrut atau muflis. Dengan menjalani Ramadan kemarin, Allah memberi ampunan dan maaf atas dosa-dosa kita yang lalu. Tapi nyatanya belum berlaku untuk dosa-dosa yang terkait dengan kesalahan dan pelanggaran kita kepada orang lain. Disinilah letak betapa pentingnya kita memahami berbagai macam aturan Allah terkait hablum minan nas,
urusan hablum minannas ini adalah aturan-aturan Allah yang sangat luas cakupannya. Bahkan hidup kita dalam satu hari, satu bulan, satu tahun saja, sebagian besar waktunya untuk urusan yang kaitannya dengan sesama manusia. Masuk dalam ranah ini adalah urusan pernikahan, urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan antara orang tua dan anak. Tapi juga tidak hanya ini saja, Allah juga mengatur ke dalam urusan hablum minannas ini terkait dengan sistem ekonomi, politik, sosial atau pergaulan, pendidikan, hukum, bahkan hingga politik luar negeri. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal ka'i wan nar, wa tamanuhu haramun." Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api, dan harganya adalah haram. Padang rumput pada kondisi sekarang adalah hutan, kebun sawit dan berbagai macam perkebunan dan pertanian lainnya. Api dalam kondisi sekarang adalah sumber energi, minyak, gas, batu bara, mineral, nikel, uranium. Manusia berserikat artinya manusia harus punya hak yang sama atas akses sumber daya tersebut. Negara yang menjadikan sebagian manusia diuntungkan dan sebagian yang lain dirugikan jelas menyalahi ketentuan yang sudah Allah dan Rasulullah tetapkan. Beginilah potret negara yang zalim pada rakyatnya, negara yang bermaksiat pada sang pemilik segala isi bumi dan yang terkandung di dalamnya. Islam jelas mengatur bahwa yang namanya kepemilikan itu hanya dibagi tiga: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Motor, mobil, rumah, makanan, minuman, pakaian, silakan boleh dimiliki individu, diperjualbelikan secara pribadi, monggo. Tapi sumber daya air, sumber daya alam, sumber daya jalan, kesemuanya itu adalah kepemilikan umum. Menyerahkan sumber daya yang seharusnya dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat, tetapi malah diserahkan kepada swasta, jelas melanggar perintah Rasulullah tadi. Swastalisasi sumber daya alam adalah bentuk kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya. Air, gas, listrik, bahan bakar minyak, jalan tol adalah milik umum, bukan milik swasta. Tidak boleh ada pungutan harga atau bayaran atas berbagai sumber daya milik umum tersebut. Barang milik umum sudah semestinya dikelola negara dan gratis untuk rakyat, bukan dikomersialkan yang makin hari makin tinggi harganya dan tak terkendali. Ini zalim. Negara ada bukan untuk menjamin nafsu oligarki yang ingin terus-terusan berkuasa dan menindas rakyat. Apalagi negara malah jadi alat pembangun dinasti politik penguasanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wahai para pemegang kekuasaan negeri ini, wahai presiden dan segenap pembantunya, mari telaah dan perhatikan dengan seksama hadis tentang orang muflis tadi. Kekuasaan yang sedang dipegang itu akan tiba masanya kelak Allah akan minta pertanggungjawaban semuanya. Usikum wa nasihim taqullah. Tiap warga negara yang sekarang ini dipimpin pun juga kelak akan meminta pertanggungjawaban jika urusan selama di dunia ini yang seharusnya menjadi hak warga negara tidak bisa Anda tunaikan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah SWT. Banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa, tapi berlaku zalim secara struktur, sistematis dan masif hanya akan mengantarkan kepada kebangkrutan di akhirat. Sungguh siksanya amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Bagi kita sebagai warga negara sekaligus sebagai muslim yang baik, maka ketaatan kita selepas Ramadan ini tidak bisa lagi ketaatan yang secuil-secuil. Ajaran Islam yang kita merasa anggap gampang kita tunaikan, ajaran Islam yang kita merasa berat kita tinggalkan. Bukan demikian caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Muslim yang baik dan benar adalah yang paham dengan tiga urusan yang mengikat hidup kita tadi. Urusan kamu dengan Allah kita amalkan, urusan hablum minannas kita patuhi, dan urusan hablum minannas kita tegakkan. Mari kita berusaha sekuat-kuatnya menjadi muslim yang taqwa dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah dalam ketiga dimensi tersebut. Ajaran Islam sebagai dinul haq adalah ajaran yang sempurna. Islam bukan sekedar agama, tapi ia juga adalah ideologi kita menjawab berbagai tantangan hidup.
Islam adalah cara hidup satu-satunya yang memuaskan akal sesuai fitrah kita sebagai manusia, menyenangkan sekaligus juga membawa ketenangan dengan pengamalan yang sebenar-benarnya. Apa yang kita cari dalam hidup ini jika bukan ketenangan? Jika kita sebagai muslim kok masih merasa begini-begini saja, merasa tidak baik-baik saja, maka yang salah siapa? Agamanya atau kitanya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Pastinya kitalah yang belum menemukan nikmatnya kesempurnaan Islam. Kata orang, kitanya yang kurang piknik alias kurang menuntut ilmu. Maka hari ini menjadi hari komitmen kita. Sebulan Ramadan telah menempa jasmaniah kita, ruhiyah kita, nafsiyah kita. Maka kewajiban kita setelah ini adalah taat pada seluruh aturannya Allah dan memperjuangkannya sebagai konsekuensi dari syahadat yang pernah kita ucapkan. Jika kita benar mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tegakkanlah seluruh ajaran yang beliau telah tetapkan atas kita. Kelak kita berada di akhirat, maka Nabi pun akan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyiral muslimin, rahimakumullah. Marilah kita berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran dan keikhlasan, menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan menentukan kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عملنا عملا صالحا متقبلا موافقا بأحكامك وخالصا لوجهك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل أعمالنا الصالحة واغفر لنا ذنوبنا واعفو عنا تقصيراتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والفاسقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.